Ya, baiklah pemirsa, ada bagian sebentar lagi kick off babak pertama akan dilangsungkan di mana Laga Super Big Match. Gengsi yang cukup besar tentunya antara kesebelasan daripada CBR berhadapan dengan kesebelasan Poptan, di mana sang juara bertahan di bulan Agustus yang lalu, kesebelasan daripada Poptan berhadapan dengan salah satu tim besar yang berasal dari Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, tentunya tepatnya dari Desa Bayah Timur. Kita nantikan siapakah yang akan berhasil melaju ke babak semifinal dan akan kecuali dipakai sama tim mana kemarin, EPP. Ya, kembali kita nantikan surat bintang pemirsa, kita babak pertama dilakukan satu tendangan dilesatkan tadi per surat bintang, namun kembali tampaknya tidak mampu mengancam lini pertahanan dari kesebelasan anak-anak Poptan. Kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Ega Sena yang tampaknya dipercaya untuk menggantikan penjaga gawang Robi pemirsa, penjaga gawang yang berhasil membawa kesebelasan dari Poptan menjadi juara di Open Turnamen Jaroka bulan Agustus lalu. Ega Sena Agus Kanyut yang dipujuk bukan ke tengah-tengah gelapan Agus mencet bola kembali ada Kanyut 1-2 lakukan dalam Hafid Ali mencoba kembali bola kita lantikan masih Hafid Ali umpan dikirimkan Sandi Bule kembali diamankan Rifki Incik pemirsa terjadi satu lemparan ke dalam kita lantikan untuk kesebelasan daripada anak-anak CBR di awal babak pertama kita lantikan sudah bersiap di sana bola dikuasai dengan cukup baik pemirsa umpan coba dikirimkan ke depan bola dikuasai kembali pemain ada Minta di sana lakukan lemparan cukup jauh Bauji back tadi heading namun kembali dengan mudah digagalkan Ega Sena ya. Kita nantikan pemirsa bola kembali dikuasai Ega Sena kali ini angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan di sana dulu Arsafin alirkan bola jauh ke depan mencari pergerakan daripada Mipta namun kandas tadi satu upaya tekanan coba dilakukan kembali Ega Sena penjaga gawang yang dimiliki kesebelasan daripada Poptan Tanjungan di mana tentunya penonton yang ada di mana cukup ramai di lapangan ada El Haji mencoba berikan bola pendek kedua Arsafin kembali terjebut Masrul Gidal tekanan datang ke belakang kembali jalan Abdullah yang ditunjuk dipercaya sepenuhnya oleh agen mereka yaitu agen BR12 yang juga tentunya saat ini bekerja sama langsung dengan kesebelasan daripada CBR dibantu juga oleh agen 01 agen Tajung kembali masih ada namun digagalkan kembali Arif Bodong kita nantikan masih Arif dengan cukup baik bisa angkat bola jauh ke depan diamankan Masrul Kidal tekanan coba dilakukan kembali umpan coba dikirimkan ke depan pemirsa 1-2 lakukan Masrul digagalkan Arif Pisol kembali pendek kembali kepada Hafid Ali masih Hafid Ali mencoba loloskan diri dari kawalan Rifki Incik tadi membuang bola terjadi satu lemparan ke dalam kita nantikan pemirsa bola dikuasai dengan cukup baik kali ini Bauji Black berikan pendek yang berusaha habis kembali terjatuh dan pelanggaran dilakukan anti lalang satu berikan dan juga keberuntungan didapatkan oleh kesebelasan daripada CBR wasit pergantian pemain dari Poptan setelah Karim masuk Suwani keluar ya jalur ditarik keluar ya saya terperinjak dimasukkan pemain keturunan dari Nigeria pemirsa sudah Karim kita nantikan bola dikuasai kembali kesebelasan CBR Abdullah Arsafin mencoba lakukan umpan kita nantikan sudah bersiap bola Arsafin lakukan tendangan digagalkan kembali Bajami karena Pauji berkali kali pemirsa kembali umpan dikirimkan pada Hafiz ada Abdullah Arsafin kembali pendek pada Pauji Black loloskan diri dari kawalan dan kita lakukan pelanggaran keras yang dilakukan segera Karim pemirsa terhadap pemain segera Pauji Black dari kesebelasan CBR kita lakukan pertandingan akan seru tentunya dipertandingkan pada kesempatan sore hari ini di mana tentunya kesebelasan daripada Poptan juga tidak ingin kalah karena memang mereka menggandang tim juara bertahan di Stadion Pasir Kaliki begitu pun tentunya kesebelasan daripada CBR tim yang jauh-jauh tentunya dari Kecamatan Bayah
untuk melakukan umpan baik ke lini pertahanan dari kesebelasan anak-anak CBR. Diterantikan harus sedikit berhati-hati dengan kesebelasan daripada CBR, di mana serangan balik yang selalu menjadi senjata bagi kesebelasan Poktan tentunya bisa membahayakan lini pertahanan dari kesebelasan CBR. Saat upaya tekanan coba lakukan diterantikan ada Ega Sena. Kemudian satu upaya tekanan datang, kita nantikan pemirsa, bola dikuasai sepenuhnya Ega Sena. Mencoba kita nantikan Ega Sena, penjaga gawang senior yang dimiliki oleh kesebelasan daripada Poktan. Angkat bola jauh ke depan Ega Sena, mencari pergerakan rekan di sana diamankan Kalebos Doni. Tekanan datang kembali, ada kabut yang dituju, bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan daripada Poktan. Satu upaya tekanan coba dilakukan, kita nantikan di mana bola dikuasai kembali Alparisi pada Gora. Kembali masih Gora, angkat bola dikatakan Arif Kisor. Tekanan datang kembali, ada Jalal Mampatur. Umpan pendek dikirimkan ke Sorrento. Masih Rizik, angkat bola ke rumah. Dikatakan Gora. Tidak mampu menjangkau bola dengan cukup baik dari serang Gora, pemirsa. Kita nantikan satu perhatikan datang dari seterah sini ataupun seterah apabila penjaga kawan jangkung yang dimiliki kesebelasan dari pada CBR, di mana tentunya pemain kelahiran Surabaya, Jawa Timur mencoba lakukan satu tendangan di sana. Angkat bola jauh ke depan semua pilih, mencari pergerakan minta umpan dikirimkan pemirsa, dikagalkan Remke Ece. Di kanan datang Sandi Bule, kembali masih Sandi Bule di sana, lolos kaki dari kawalan kali ini berhasil diamankan. Di kanan datang pelanggaran dilakukan tampaknya tadi Sandi Bule terhadap pemain yang baru masuk nomor punggung 6 saudara Karim pemirsa dari kesebelasan Poktan tentunya. Kita nantikan satu upaya tekanan coba dilakukan, ada saudara Amir di sana mencoba lakukan tekanan saudara Amir dari kesebelasan anak-anak Poktan. Sudah bersiap Amir, angkat bola jauh ke depan mencuri pergerakan bola yang angkat Al-Haji. Kalau datang Abdullah Al-Safir Al-Habib Ali mencoba merebut bola kembali kali ini dari pemirsa, bola keluar menghasilkan lemparan ke kesebelasan daripada CBR. Kembali keterlambatan satu lemparan dilakukan kepada Sandi Bule di sana, masih Sandi Bule dijatuhkan di oleh saudara Jalal. Tekanan datang kembali, Jalal alihkan bola ke tengah digagalkan Bule. Ada kapuk di sana pemirsa, dikapuk kembali Alvarise. Serangan cepat coba dilakukan kali ini, jadi aku pemain sudah bersiap Arif Dison, masih bisa mencarikan yang mendekat, angkat bola jauh ke depan. Rumah coba dikirimkan ke coba dilakukan kali ini, berikan bola pendek di sana digagalkan Paul Ciplek. Pemirsa ada Hafid Ale, loloskan diri dari kawalan tadi umpan diberikan Rintik LHD, diberikan bola pada Sandi Bule, kembali Bule kirimkan bola pada Kapung di sana. Kita nantikan dibuang saja bola kali ini oleh kesebelasan daripada anak-anak CBR pemirsa. Satu upaya lemparan ke dalam akan dilakukan di pertandingan pada kesempatan sore hari. Bola A, bola. Kanan-kanan, bola. Kembali satu tekanan coba dilakukan kali pemirsa, bola dikuasai Persura Amin. Kembali masih Amin di sana, ditekan oleh Surah Kapung. Satu tekanan datang kembali Amin. Angkat bola jauh ke depan, diamankan kembali Doni Kalebos, ada Hafiz. Berikan umpan maksudnya, namun kembali gagal pemirsa. Kembali satu tekanan datang kali ini Surah Kapung ke belakang pada Kalebos Doni. Dibuat tadi Andi Lala, ada Mika mencoba. Lakukan tekanan di sana, satu serangan cepat dilakukan jalan. Direbut kembali kali ini. Umpan pada Hafiz Ali, ada Rifki Ici pemirsa. Nah, ini berarti Anda pengerti ya, karena dia kan. Ya, kembali tampaknya saudara Lintar dari pemirsa terjatuh, ada Jalal mencoba lakukan tekanan saudara Jalal.
angkat bola jauh ke depan, bola bukan bola, bola dilarang, dihentuk kembali, kali ini pasir tidak dicoba, masih masuk, berikan kembali ke sebuah bola, mungkin saya lakukan kesalahan, kali ini dihentuk kembali, kali kembali ke dalam tingkat, ada Pauci di kisaran, serap rizik, kembali masih rizik, masih rizik, Kembali masih kapuk mencoba dapatkan bola kita nantikan kapuk dilakukan oleh saudara kapuk tadi. Baru satu kali kalian datang dari Persela Amin. Bapak. Baru masih Amin di sana. Baru satu kali kalian datang Persela Amin pemirsa. Berikan bola bergegas kembali Hafiz ada dua Arsafin. Alirkan ke tengah persatu bola masih Hafiz di sana. Coba lakukan tekanan anti lawan untuk cuba. Satu tekanan datang kembali ada Santi Bule di sana. Mencoba lakukan tekanan Santi Bule berikan pendek ke Persela Kapuk. Kembali masih Kapuk kita nantikan pemirsa. Ada Kapuk di sana kirimkan ke tengah pada Dula Arsafin. Kembali masih Dula. Umpan coba dikirimkan Persela Hafiz. Hafiz pada Kapuk. Kembali masih Kapuk pemirsa. Loloskan diri dan kirimkan dari seorang jalan. Kembali satu upaya tekanan coba dilakukan pemirsa. Bola dikuasai dengan cukup baik kali ini ada Doni Kalemos dan juga Dulo Arsyafin. Kita nantikan mampukah gol pertama diciptakan di pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Satu upaya tekanan sudah bersiap di sana pemirsa. Ada umpan coba dikirimkan Abdullah Arsyafin. Dikagalkan kembali Ega Sena pemirsa. Penjaga gawang dari kesebelasan Bogdan 7. Satu upaya tekanan coba dilakukan kali ini bola dikirimkan dengan cukup baik. Eka Sena mencoba lakukan satu tekanan di sana. Kita nantikan satu serangan coba digagalkan Pauci Rey. Alihkan bola dari Persero Miftah mencoba berduel tadi dengan Sobat Amir. Tekanan datang Masrul umpan coba dikirimkan Persero Bora. Kembali tekanan datang ada Karim. Lakukan shooting Karim. Kembali ada Hafiz Ali di sana, teruskan dulu dari kawalan, ada Agus, ada Kuntroba,
Bola keluar masuk ke dalam gawang untuk kesempatan. Satu kesempatan seorang sudah kembali Dulang Arsafit. Alihkan bola dia ke depan posisi. Akan kembali pemirsa. Ambil alah terserah bola. Dihemut kembali kali ini masih bola. Sudah melakukan bola. Ambil kembali. Dengan bola tanpa kejawabankan oleh penjaga gawang Sri Ababil. Siapa yang keluar sudah dilakukan kebelasan kemudian bola di bawah satu jangka ini pemirsa. Hanya setelah Ababil mencoba lakukan angkatan bola ke depan Hafid Ali Masudan. Dihabut sudah jalan satu tekanan datang kali ini Arif Pusat. Hanspol sudah bola. Berikan bola cepat kali ini pemirsa. Kembali kita nantikan satu upaya tekanan. Coba dilakukan kembali kita nantikan. Angkat bola jauh ke depan, minta maksudnya yang dituju. Namun terlalu dalam umpan yang cuma dikirimkan tadi pemirsa. Kita nantikan Ega Sena. Penjaga gawang ini juga tampil cukup tenang di pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Karena memang belum mendapatkan ancaman-ancaman yang berarti dari kesebelasan anak-anak CBR. Satu upaya peluang cuma didapatkan dengan bersiap di sana Ega Sena. Angkat bola jauh ke depan Ega Sena. Jadi pergerakan daripada bola maksudnya. Kembali kita nantikan masih bule, masih bule dibuang saja tadi sudah Ahmed pemirsa. Ya kembali setelah tekanan cuma dilakukan Doni Kalemos angkat bola jauh ke depan heading Arif Pisok dilakukan kembali ada dua asal tim Indonesia dilakukan ya tampaknya Fauji Black pemirsa ya akan menjadi eksekutor bagi kesebelasan anak-anak TJ atau maksud saya anak-anak dari kesebelasan CPR kita nantikan membuka kali ini Fauji Black untuk Santi Bule yang akan menjadi eksekutor kita nantikan ada Santi Bule juga sudah bersiap dengan Fauji Black juga sudah bersiap pemirsa ancang-ancang kita nantikan akankah segera Santi Bule yang akan melakukan eksekutor sudah bersiap di sana Santi Bule melengkung namun masih melebar tadi satu upaya tendangan yang dilakukan Santi Bule pemirsa kesebelasan Bogdan kita nantikan kepada tentunya pertandingan kesempatan sore hari ini pun diliput langsung oleh dua channel YouTube sekaligus pemirsa di mana Bayah TV yang juga tentunya hadir pada kesempatan sore hari ini dan juga KBS 23 channel yang meliput pertandingan antara kesebelasan jangan lupa tentunya berikan like, komen, and subscribe Anda untuk dua channel tersebut karena memang mereka tengah berkarya untuk kemajuan sepak bola Selatan. Kembali satu tekanan coba lakukan ada Arif Pisot. Mereka bola maksudnya pemirsa kembali masuk final satu bola lakukan. Tidak akan kembali Andi Lala tampaknya handsball tadi. Ya, perhatikan pemirsa. Baik, upaya tekanan coba dilakukan kepada bola dengan cukup baik. Tekanan coba datang kembali ada Arif Pisa. Angkat bola jauh ke depan. Heading kita gagal pemirsa. Masih terlalu tinggi heading yang coba dilakukan setelah itu. Kembali kita nantikan satu tekanan coba dilakukan Arif Pisot mencoba berduel tadi pemirsa ada Santi Bule kali ini mencoba lakukan tekanan Santi Bule di sana kembali kita nantikan masih Santi Bule direbut masuk final tekanan tatap gora satu bola lakukan langsung dan direbut Dulang Arsafit dengan Pau Ciplek masih Pau Ciplek di sana dan Arif Pisot alihkan bola pada Santi Bule digagalkan bridging
Kembali kasih Rizik pemirsa. Pemain yang juga cukup baik tentunya saudara Rizik. Angkat bola jauh ke depan Mitah yang dituju heading lakukan dari Maksuda. Namun berhasil kembali diamankan oleh penjaga gawang saudara Ega Sena. Satu tekanan coba dilakukan kembali Ega Sena pemirsa. Dari kesebelasan anak-anak Bogdan angkat bola. Dari pergerakan mereka di sana ada Karim. Kembali masih Karim pemirsa. Dari pergerakan mereka yang mendekat kali ini. Satu serangan coba datang dari Bora. Namun sayang tampaknya direbut kembali Kalebos Doni. Arsyafin digagalkan Arif Fisal. Kembali angkat bola ke depan Mitah digagalkan Ahmed. Satu tekanan coba dilakukan kembali Karim mencoba digagalkan El Hadi. Berikan pendek Pratula Arsyafin kepada Hafiz. Kembali Hafiz tadi gagal untuk memberikan umpan ada Doni Kalebos. Berikan pendek dia kepada saudara Hafiz Ali. Kembali masih Hafiz Ali di sana. Meloloskan diri dari kawalan kali berikan pendek dia kepada Fauji Black. Kembali masih Fauji Black pemirsa. Mencarikan yang mendekat kali suruh Fauji Black berikan bola Pratula Arsyafin. Umpan cuma dikirimkan Kalebos Doni. Terlepas berbahaya umpan dikirimkan ada gagal. Saudara Kampung tadi untuk melakukan heading ke gawang dari kesebelasan anak-anak. Bukan kali ini pemirsa terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan daripada Bogdan Tanjungan yang juga saat ini masih bermain imbang satu sama. Ini merupakan tentunya pertandingan pertama bagi Bogdan tidak mampu menciptakan gol di awal babak pertama. Setelah di pertandingan sebelumnya mereka selalu berhasil menciptakan minimal satu gol tentunya. Ketika pertandingan berjalan 10 ataupun 20 menit kembali kita nantikan satu upaya. Tekanan coba dilakukan pemirsa. Bola dikuasai kembali Kalebos Doni. Mencari rekan yang mendekat kali ini saudara Kalebos. Berikan bola kepada Hafiz Ale. Kembali kepada Kalebos. Angkat bola ke tengah. Minta mencoba berduel pada Santi Bule. Yang juga tampaknya belum begitu maksimal penampilan dari Santi Bule. Di pertandingan pada kesempatan sore hari ini pemirsa. Satu upaya tekanan coba dilakukan. Bola dikuasai dengan cukup baik. Umpan dikirimkan. Bola digagalkan El Hadi. Tekanan datang ada Hafiz Ali. Berikan pendek dan terserah Kampung Rifki Icik. Kembali direbut Kampung kali pemirsa. Berikan pendek kepada Hafiz Ali. Kembali masih Hafiz Ali mencoba. Masih Hafiz Ali di sana. Umpan terserah minta maksudnya terserah Hafiz. Bisol mencoba berikan pendek yang telah habis. Habis berikan pendek kepada Hafiz Ali. Kembali masih Hafiz Ali. Shooting yang gagal oleh Hafiz Ali. Tekanan datang ada channel berikan pendek kepada Rizik. Kembali kita nantikan masih Rizik. Umpan dikirimkan kepada bola. Kembali kita nantikan masih El Hadi. Mencoba lakukan tekanan masih El Hadi. Mencarikan yang mendekat. Umpan diberikan Rizik. Back pass dikirimkan tadi pada penjaga gawang Ega Sera pemirsa. Kembali kita nantikan satu tekanan cuma dilakukan anak Ega Sera. Mencoba kali ini dari kesebelasan anak-anak Bogdan 7. Sang juara bertahan berapa turnamen Jarum Cup 2024. Kita nantikan kali ini berapa. Tekanan datang kembali jalan kali. Mencoba berdua dengan Kapol Ali. Cepat-cepat lakukan kali ini. Namun pelanggaran tetap yang dilakukan Hafiz Ali terhadap pemain sedang jalan pemirsa. Ia kembali satu upaya tekanan coba dilakukan pemain nomor punggung 12 untuk Ahmed pemirsa. Sudah bersiap di sana saudara Ahmed angkat bola jauh ke depan. Mencari pergerakan Arif bisa menggagalkan serangan jalan. Arifkan bola ke depan El Hadi. Mencoba berdua sudah pulang Arsyafin. Dihirkan bola dia pulang Fauji Black. Kembali Fauji Black kepada saudara Hafiz Ali tadi maksudnya Agus Kamil. Yang dapatnya bermain dari tanpa peluang di pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Karena memang posisi aslinya selaku striker ini sangat pemirsa. Saat upaya tekanan coba dilakukan oleh Arif Bison
mencoba mencarikan kali Arif Pisong angkat bola jauh ke depan minta berduel digagalkan kembali Amir tekanan datang ada masuk ke final ditekan dia Pauji Black umpan coba dikirimkan saudara Rizik kembali masuk Rizik kali Indonesia angkat bola bersama Gora satu bola lakukan dengan Agus Kanut digagalkan kembali Gora masuk Gora Indonesia umpan coba dikirimkan dari pasukan Gora yang tadi dilakukan sedang kali dari kesebelasan anak-anak Gora Indonesia diperhatikan bola kembali dikuasai oleh anak-anak dari kesebelasan CBR anak-anak Haji mencoba lakukan satu tekanan ke dalam tingkat masukkan Haji di sana angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan digagalkan kembali Alvin Risi lagi-lagi pemirsa satu tekanan datang ada Karim dikatakan ke pasal bola masih bola ada kampung kirimkan kepada Hafid Ali masih Hafid Ali di sana mencoba masih Hafid Ali loloskan diri dari kawalan kita nantikan Hafid Ali berikan pendek bersama kampung pemirsa direbut kembali Rifki Icik angkat bola ke tengah digagalkan Dula Arsafin kirimkan bola masuk ke Hafiz kembali direbut Agus Kanut kembali masih ke sana direbut Pauji Black dan bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari kena portai awas. Kembali satu persilangan sekarang bukan ada Abdullah pemirsa dan datang dari Masrur kita ada Abdullah mencoba lakukan tekanan bersama Bora di sana saat dibule mencoba produk bola lakukan syuting masih dan digagalkan kembali kapur masih kapur di sana kita nantikan pemirsa sekarang cuma dilakukan kesebelasan daripada anak-anak Koptan ataupun CBR El Haji alihkan bola dia diamankan kembali Rizik satu tekanan datang ada Pauji Black berduel pemirsa Hafid Ali mencoba lakukan tekanan kali ini Hafid Ali kita nantikan masih Hafid Ali meloloskan diri dari kawalan masih Hafid Ali satu dua lakukan Hafid Ali ke tengah bersama Minta masih Minta masih Minta di sana umpan maksudnya tadi kembali masih Minta pemirsa direbut setelah Rizik tekanan datang kembali ada Hafiz kembali Hafiz digagalkan Gora masih Gora ditekan dia pemirsa alihkan bola dia ke Hafid Ali kembali masih Hafid Ali masih Hafid Ali meloloskan diri dari kawalan kali ini Pisau namanya orang yang gede dia kembali kita latihkan satu belah tekanan cuma lakukan kembali satu belah tekanan cuma lakukan kali Arif Pisang pada saat kapuk mencoba lakukan tekanan kali kapuk pemirsa masih kapuk meloloskan diri dari kawalan saudara kapuk kita latihkan masih kapuk mencoba berikan bola ke belakang dia perpau kembali masih Pauji umpan coba dikirimkan ke depan kapuk yang dituju berserah minta maksudnya yang pasti diberikan dari saudara Amin kembali satu petekan datang Ega Sena mencoba pemirsa sudah bersiap di sana angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan maksudnya menggagalkan bola Arsafin ada maksud disebut kembali bola kirimkan bola dia persanti pulih kembali kita nantikan masih Sandi Bule alirkan bola ada pemain digagalkan Amir ada Pauji Black mencoba Dulu Arsafin satu bola lakukan di sana Hafiz kirimkan umpan pada Hafiz Ali kirimkan pendeknya pada Sandi Bule angkat bola Sandi Bule mencari pergerakan minta digagalkan Rengke Ece tekanan datang kembali Pauji Black berserah kampung diamankan kembali kali pemirsa masih Pauji Black di sana kembali masih Pauji Black berikan bola ke belakang ke Arif Bison kembali masih Bison umpan coba dilakukan berserah minta pada Hafiz masih Hafid berikan bola pada Sandi Bule masih Sandi Bule angkat
sudah mati terjatuhkan. Diperhatikan masih kabur. Ada hampir syuting hampir alih. Kembali masih hampir alih. Syuting lakukan berbahaya. Masih diperhatikan ada habis. Masih habis. Satu kesalahan. Ayo, dibalik deh.